Ayah bawa sesuatu. Tidak, kita butuh susu. Tunggu, lihat alat istimewa. Wah, anak senang. Ibu nggak terima. Kalau coklat bagaimana? Tidak bisa. Kata ibu marah. Kita akan makan sup di panci. Sekarang cuci tangan hingga bersih. Coklat di atas meja, ambil sepotong. Aku cicipi. Ayah juga nggak kalah. Dia makan sendiri. Orki kecil ikut beraksi. Makan harus sembunyi-sembunyi. Mulutnya lalu diperiksa. Jangan sampai ketahuan ibu singa. Anak singa dengan cepat habiskan sup ini. Coklat ingin dia nikmati. Tapi coklat tersisa satu lagi. Gak masalah, kita akan berbagi. Tunggu, ayah akan atasi. Kita akan buat fondue pelangi. Dicoba, gak sengaja gigit jari. Anak singa lempar jelly, ibu terlihat suka sekali. Siapa yang mau? Jelly lewati fondue. Gigi hijau jadi malu. Gosok gigi hingga bersih. Ibu, kamu ini. Air terbuang sia-sia. Bayarnya bisa susah. Tagihan membengkak. Di kamar mandi, ada kakak. Kebuat bergelembut. Pemakaian akan terhitung. Kita harus hemat airnya. Kurasa kalian bisa berendam bersama. Bermain lumpur itu hebat. Ayah, lihat apa yang dia buat. Isi ember sampai penuh. Gunakan air yang kita butuh. Bagi air sama rata. Buka keran air segera. Mereka berdua mandi. Bayi singa sudah bersih. Rambutmu masih berbusa. Dapat soda, di rambut ketul semua. Aku buru-buru. Hari ini akan seru. Kamu lihat aksi ibu. Siap untuk tidur siang? Nikmati botolmu sekarang. Sebentar main bersama. Aku mau cari mama. Bayi singa lalu berseru. Cara keluar aku tahu. Kita berdua melompat dan merangkak dengan cepat. Hei, apa itu mamamu? Mama. Oh, bukan aku. Bayi babi jadi sedih. Oke, biar aku atasi. Hingga dua ibu mencari. Ini kasus kehilangan. Detektif lakukan pencarian. Kutemukan si kecil manis. Tapi bayi mulai menangis. Kurasa dia suka aku. Kejas ini mau? Siap, waktunya berangkat. Jadi hari yang hebat. Tidak. Truk sampah. Dengarkan aku. Kotoran ini mengenai wajahku. Jalannya di mana? Ini mobil milik papa. Kak, mobilnya kenapa? Boleh kupinjam ini? Kamu harus hati-hati. Masukkan, jangan sampai putus. Pompa terus, tapi meletus. Semoga hatimu masih gembira. Beri jeruk matang. Lihatlah yang akan datang. Kenapa mobilku ini berhenti? Banyak kempes yang telah diamati. Pompa ini mau hidupkan. Masalah jadi terselesaikan. Boleh aku mencobanya? Tekan tombol hijau ini. Lagi-lagi meledak begini. Wow, keren. Ada taman. Tolong foto aku, teman. Aku mau buat sesuatu. Tidak butuh banyak waktu. Aku tersenyum girang. Inilah truku sekarang. Sepeda ini sangat tinggi.
Angin itu membawanya pergi. Angin kencang baru melintas, dia terbawa sampai ke atas. Kamu ingin jadi burung dara? Bukan, aku pilot terbang mengudara. Alat itu membongkar rumah. Zombie keluar, berjalan lemah. Zombie terus berjalan ke halaman. Ia mau cari tempat aman. Apa yang zombie lihat? Oh, adik singa yang sedang istirahat. Ia naik ke meja makan. Coba tanganku celupkan. Apa yang kamu lakukan? Kamu udah jadi zombie kan? Jangan, jangan ke sini. Duh, aku harus bagaimana ini? Ini jeli dari mangkok. Ini ternyata enak. Ini sirup minuman. Ternyata adikku ada di taman. Aku ingin coba rasanya. Lah, ini zombie sepertinya. Rumah runtuh seperti kena gempa. Kalian berdua sedang apa? Aku punya ide cemerlang. Mereka sedih karena rumah hilang. Tumpuk Lego jadi tinggi, dibangun dari balok Lego persegi. Apa kalian suka ini? Hei, wajahku jadi begini. Tidak suka warnanya. Mau balok hitam ini ya? Masuklah ke rumah baru. Ini jadi permainan seru. Cepat kunci pintu gerbang. Mereka segera meluncur terbang. Roket keren menuju awan. Aku ketinggalan pesawat, kawan. Aku ikut kamu saja. Dokter, tolong aku. Mulut terlalu bau. Oh, alat khusus ku butuh. Kalahkan bau mulutmu. Tekan tombol mengecil, bersihkan dengan terampil. Sisa makanan di gigi, sikat sampai bersih. Gigi sudah cemerlang, jadi wangi sekarang. Tapi ada gigi terbuka, monster bau rupanya. Dia yang buat bau, harus kukasih tahu. Monster bau nggak peduli. Dokter marah sekali. Kujebak dengan rumah palsu. Wah, ada rumah baru. Aku sudah tertipu. Ditutup pintu masukku. Nggak ada tempat lagi. Kemana harus pergi? Kubawa monster keluar. Wah, nafasku jadi segar. Beri rumah untuk monster. Makasih, dokter. Dan bau nggak tersebar. Jus pelangi kubuat. Waktunya pertunjukan hebat. Aha, pahlawan yang kuat. Terasa sangat dekat. Oh, itu penjahat. Aku mencuri cepat. Makasih. Hei, jangan lari. Akan kuhancurkan semua. Dan aku selamatkan kota. Kami lewat permisi. Ngapain di sini? Lari mengitari lampu. Oh, semua jadi kacau. Hei, jangan ganggu lagi. Keluar dari set kami. Rakun, berhentilah. Tangkap kalau bisa. Terbang bersama naga. Si kecil ini juga bisa. Tapi ini layar hijau. Serahkan minumanku. Sekarang bisa ku nikmati minuman yang enak ini. Dan rakun jangan sedih. Minum juga jus pelangi. Indahnya cangkangku. Oh, itu yang kita butuh. Lompati siput sekarang. Pakai kapakku serang. Wah, tolong aku. Habis makan ku bantu. Senjata buah beri, pertolongan ku beri. Kami pergi, tapi kami datang lagi. Siput kami bawa dengan memasang roda. Oh, siput tunggu aku. Aku akan menolongmu. Mereka sembunyi di goa. Ku masuk gak bisa. Hai, Dino Raksasa. Halo juga. Oh, makananku lari. Aku akan aman di sini. Hampir saja.
untuk masuk gua, di tembok gambar makanan. Beri Dino panggilan. Dino cepat mendekat, tapi kepala terbentur hebat. Pintu terbelah dua. Singa masuk segera. Mau ku cari kurcaci, tapi kejutan ku dapati. Siput jadi lampunya. Ini bukan masalah. Gak ada lagi bahaya. Waktunya berpesta. Daya listrik yang kuat, tapi ulat harus istirahat. Lampu, aku menyerah. Oh, harus gimana? Gelap gak senang. Ah, di punggung baterai ku pasang. Bantu kami terang lagi, saatnya kita pergi. Tapi sejam dipakai, habis baterai. Jadinya gak terang, kita harus pulang. Dalam keadaan sedih, sesuatu terjadi. Roda listrik mendekat, kan kuhentikan cepat. Tapi dia malah tersengat. Roda lalu terbentur kuat. Ide muncul menyala. Kita butuh sepeda. Roda, magnet, dan sadel ku dapat jadi penemuan hebat. Mulai berkendara, semua bergerak. Hasilkan energi listrik. Rambutnya berdiri. Sekarang giliran kami. Keluar percikan, terang sepanjang jalan.